Selamat pagi anak-anak Miss yang di rumah. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 1. Hari ini kita akan belajar matematika. Pembahasan materi hari ini adalah buku Student Book halaman 112, 113, 114, dan 115. Nah, tapi sebelumnya anak-anak Miss yang di rumah, kita harus tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi pembahasan matematika hari ini, Miss akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian semua. Anak-anak Miss yang di rumah, dengarkan lagu yang Miss bawakan ya. Selamat pagi semua muridku yang di rumah. Selamat pagi semua, ku sayang kau. Jangan lupa belajar, belajar di rumah. Jangan lupa belajar, muridku sayang. Oke, anak-anak Miss yang di rumah, sekarang kita masuk pembelajaran matematika. Mari kita lihat pembahasan materi matematika untuk hari ini. Murid-murid Miss, hari ini kita akan belajar tentang unit 6 bagian 6, comparing number, membandingkan angka. Compare this group, which group is the biggest? Bandingkan kelompok ini, kelompok mana yang lebih besar? Nah, hari di sini ada kelompok burung dan kelompok cacing. Yuk kita hitung sama-sama jumlah kelompok burung ada berapa dan jumlah kelompok cacing ada berapa. Kita hitung burungnya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, jumlah dari kelompok burungnya ada sebanyak 36. Selanjutnya kita hitung ke kelompok cacing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, jumlah kelompok cacingnya ada sebanyak 32. Ingat dituliskan biar kita ingat jumlahnya. Jadi, kelompok burung atau kelompok cacing yang lebih banyak? Nah, pastinya kelompok burung karena dia ada 36. The group of bird is the bigger group. Grup dari burung adalah kelompok yang lebih besar. It has 4 more than the group of worm. Dia memiliki 4 lebih banyak daripada grup cacing. The group with the higher number is the bigger group. Kelompok yang lebih tinggi angkanya adalah kelompok yang lebih besar. Selanjutnya kita lihat latihan di bawah ini nomor 1. Circle the group that has more in its row. Lingkari kelompok yang memiliki lebih banyak barisnya. Nah, di bagian A ada kelompok mainan dan di bagian B ada kelompok balok. Yang pertama kita hitung dulu kelompok mainannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, jumlah keseluruhannya ada 40. Ingat tulis di bawahnya. Selanjutnya, grup balok ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ingat, tulis di bawahnya 38. Jadi, kelompok mainan sama kelompok balok mana yang lebih banyak? Pastinya kelompok mainan. Kita lingkar ya. Nah, murid-murid Miss, kita lanjut ke bagian B ya. Bagian B ada kelompok ikan dan kelompok bentuk oval. Kita hitung kelompok bentuk ikannya terlebih dahulu. Ikannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ingat tulis di bawahnya 35. Selanjutnya kelompok bentuk oval kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Nah, ingat tulis di bawahnya 37. Nah, kelompok ikan sama kelompok oval mana yang lebih banyak? Pastinya kelompok bentuk oval. Kita lingkari kelompok bentuk ovalnya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagian nomor 2. How many object are there? Count them. Berapa banyak objek di sana? Hitunglah mereka. Pick the group that has the most object. Beri tanda benar pada grup yang memiliki benda yang lebih banyak. Nah, di sini ada benda A, B, C, dan D. Kita hitung dulu benda mana yang lebih banyak, nanti kita buat tanda benar di sini. Apel ada berapa? Yang pertama bagian A. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ingat tulis di sampingnya 35. Nah, sekarang kita hitung kelompok B. Kelompok B ada gambar bola. Kita hitung bolanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ingat, tulis di sampingnya jumlahnya 34. Nah, di bagian C ada gambar balok. Kita hitung baloknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, di bagian baloknya ada 29. Ingat murid-murid Miss untuk menuliskannya. Selanjutnya bagian D ada pensil warna. Kita hitung ada berapa pensil warnanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tulis di sini 40 jumlah pensil warnanya. Nah, dari gambar A, B, C, dan D, mana yang paling banyak? Pastinya jumlah pensil warna bagian D. Kita beri tanda benar di bagian pensil warna. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari halaman 114. Ordering number, mengurutkan angka. The sunflowers and numbers are not in order. Bunga matahari dan angka ini tidak berurutan. We can put the sunflowers in order from the shortest to the tallest. Kami dapat meletakkan bunga matahari dalam urutan dari yang paling pendek. Shortest itu adalah yang paling pendek. To the tallest. Tallest itu artinya paling tinggi. Nah, di sini ada gambar bunga matahari yang belum diurutkan. Nah, kita akan mengurutkannya dari yang paling pendek ke yang paling tinggi. Nah, murid-murid dapat melihat ke sebelah sini sudah diurutkan dari yang paling pendek ke yang paling tinggi. From shortest to tallest. Nah, selanjutnya di bawah ini ada angka 22, 37, 21, 33, dan 31. Kita akan mengurutkannya dari smallest to biggest, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Angka yang paling kecil apa coba di sini? Coba murid-murid Miss lihat. Itu adalah angka 21. Nah, urutkan angka 21, tulis angka 21-nya di yang paling depan. Setelah angka 21 ditulis, ingat dicoret ya murid-murid Miss. Selanjutnya, setelah 21 angka berapa? 22. Nah, murid-murid Miss ingat mencoretnya setelah menulisnya 22. Nah, selanjutnya setelah angka 22 mana lagi angka yang paling kecil? 31. Tulis di sini angka 31. Selanjutnya setelah 31 angka berapa? 33. Ingat menuliskan angka 33 di kotak berikutnya. Setelah angka 33 angka berapa? 37. Ingat ya murid-murid Miss ya, 37. Nah, I have put the numbers in orders from the smallest to the biggest. Saya telah meletakkan angka-angka dari yang paling kecil ke yang paling besar. Selanjutnya, use place value to help you order number. Gunakan nilai tempat untuk membantumu mengurutkan birangan. Which number is biggest, 13 or 31?
angka mana yang paling besar, 13 atau 31? Nah, murid-murid Miss dapat mengurutkannya menggunakan place value seperti angka 13 ini. Angka 13 berarti angka satunya berada di posisi tens dan tiganya di ones. Nah, kalau tens itu artinya adalah puluhan, ones itu adalah satuan. Nah, kalau puluhan, 1 menjadi 10. Sedangkan kalau satuan, 3 tetap 3. Nah, selanjutnya kita lihat angka 31. Kita akan menempatkannya ke place value. Karena angka 31, 3-nya di depan, maka 3 itu adalah tens, puluhan. Sedangkan satunya di belakang, satunya adalah ones, satuan. Jadi karena 3 yang paling besar dia di depan itu tens, 3 menjadi 30. Sedangkan 1 di tempat satuannya tetap angka 1. Jadi angka mana yang paling besar? Pastinya angka 31. Oke, kita lanjut ke halaman 115. Put the numbers in order from the smallest to the biggest. Letakkan angka-angka dalam urutan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, di sini ada soal latihannya A, B, dan C. Kita kerjakan yang A dulu. Nah, kita akan mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Di sini ada angka 29, 22, 21, dan 20. Mana angka yang paling kecil? 20 pastinya yang pertama. Coret angkanya biar kita ingat mana yang sudah kita urutkan. 20, tulis di sini. Selanjutnya, setelah 20 angka mana lagi yang paling kecil? 21. Coret angka 21, ingat tulis di sebelahnya 21. Selanjutnya ada angka berapa lagi? 22. Coret angka 22-nya, kita pindahkan ke sini. 22. Selanjutnya yang terakhir ada angka berapa? 29. Coret angka 29, tulis di kotaknya 29. Nah, kita lanjut ke bagian B. Bagian B ada angka 37, 33, 25, dan 34. Mana angka yang paling kecil dari keempat angka ini? Angka 25. Coret angka 25, pindahkan ke kotak sini. Tulis angka 25. Selanjutnya, setelah angka 25, mana angka yang paling kecil? 33. Coret angka 33, tulis di kotaknya sini. Selanjutnya, setelah angka 33, mana yang paling kecil? 34. Coret, tulis di sebelahnya 34. Nah, yang terakhir sisa angka berapa? 37. Coret, pindahkan ke kotak sini 37. Nah, di bagian C. Bagian C ada angka 39, 37, 31, dan 33. Mana angka yang paling kecil? 31. Benar. Coret angka 31-nya, tulis di sini 31. Nah, setelah 31 digunakan, mana lagi angka yang paling kecil? 33. Coret, pindahkan ke kotak sini, tulis 33. Selanjutnya, angka berapa lagi yang paling kecil? 37. Coret, pindahkan ke kotaknya sini, 37. Selanjutnya, sisa 1, angka berapa itu? 39. Coret, pindahkan ke kotak sini, tulis 39. Nah, nomor 2. Write the numbers in order from the smallest to the biggest. Tuliskan angka-angka dalam urutan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, angka-angkanya kita dapat lihat di sini. Dari gambar bajunya ada angkanya. Mana yang paling kecil? Di sini ada angka 38, 27, 28, 29, dan 25. Mana yang paling kecil? 25. Yang pertama yang paling kecil, tulis di kotaknya 25. Setelah angka 25, angka berapa lagi? 27. Coret angka 27-nya, tulis di kotaknya 27. Setelah itu angka berapa? Angka 28. Coret angka 28-nya, tulis di kotaknya
28. Selanjutnya angka berapa? 29. Coret angka 29-nya, tulis di kotaknya 29. Nah, yang terakhir angka berapa? 38. Coret, tulis angka 38. Nah, selanjutnya di bawahnya. Write the letters of the plan in order from the tallest to the shortest. Tuliskan huruf-huruf dari tumbuhan dalam urutan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, di sini ada gambar tumbuhannya. Bagian A itu tanamannya udah mulai tinggi, bagian B baru tumbuh, bagian C baru tumbuh, daunnya baru 3, bagian D sudah berbunga. Nah, bagian E lumayan tinggi, sudah memiliki daun sebanyak 6. Nah, kita urutkan ya. To have been done for you. 2 sudah dikerjakan untukmu. Nah, kayak yang paling tallest. Tallest itu paling tinggi. Dan shortest itu paling rendah. Paling tinggi itu gambar D. Sudah dituliskan D-nya di sini. Setelah D, mana lagi yang lebih tinggi? Coba murid-murid lihat. A, B, C, atau E? Pastinya E, karena E sudah memiliki 6 daun. Sedangkan yang A baru memiliki 5 daun. Jadi setelah E, 6 daun, mana yang paling pendek berikutnya? Adalah gambar A. Setelah A, baru yang gambar C yang memiliki 3 daun. Dan yang paling pendek berikutnya adalah gambar B, shortest, paling pendek, sudah dituliskan. Nah, anak-anak misalnya di rumah, tadi kalian sudah menyaksikan video pembahasan materi untuk hari ini. Nah, sudah kalian kerjakan kan di buku Math Student Book langsung kan? Nah, untuk materi hari ini tidak perlu dikirim atau diupload ke GCR ya anak-anak misalnya di rumah. Oke, sampai di sini dulu materi video pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di materi video pembelajaran berikutnya. Dadah, cai cien.